dipersembahkan oleh Indonesia akan menggelar FIM Mini GP Indonesia Series 2022 yang rencananya akan diadakan dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah konferensi pers pada 2 September 2021 di Jakarta yang dihadiri oleh Ketua MPR RI yang sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo serta jajaran pengurus IMI. Event merupakan hasil kerjasama FIM, IMI, serta Dorna Sports selaku penyelenggara MotoGP. Dalam rangka kita melahirkan atlet-atlet pembalap-pembalap nasional yang bisa menunjukkan kemampuannya pada event MotoGP di tingkat internasional. Kan kita lagi mencari talenta-talenta dari seluruh tanah air, maka ini memang dipersiapkan kerjasama FIM, Dorna, dan IMI ini menggelar MotoGP ini untuk mencari bibit-bibit agar kita bisa mendorong pembalap-pembalap kita di Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Untuk Mini GP tahun 2022 dimulai dalam waktu dekat, satu bulan dari sekarang nanti akan kita umumkan. Jadi target peserta kemungkinan itu ada sekitar 20 itu di seri 1, naik lagi menjadi 30 dan sebagainya. Kita screening yang mana yang the best-nya dari Indonesia untuk bisa line up di event MotoGP. Selain sebagai ajang pemanasan sebelum diselenggarakannya seri MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada 2022, gelaran ini juga diharapkan dapat menghasilkan bibit-bibit bertalenta yang akan mengharumkan nama Indonesia dalam ajang balap motor internasional.